Informasi pilihan selanjutnya, saudara, perahu terbalik saat sedekah laut. Sebuah perahu terbalik akibat terguling ombak saat proses sedekah laut di Pantai Genjik, Purworejo, Jawa Tengah. 4 orang nelayan berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik ketika sebuah perahu nelayan yang hendak mengikuti sedekah laut di Pantai Genjik, Purworejo, Jawa Tengah, terbalik. Perahu terbalik saat menuju ke tengah laut. Besarnya ombak laut selatan membuat perahu ini terbalik. Tak ada korban dalam kejadian ini. 4 orang nelayan yang ada di perahu tersebut berhasil menyelamatkan diri. Kemudian malam harinya, membawakan kami kendit, paginya kami melarung apa yang sudah ada dalam miniatur rumah joglo. Kami mengkolaborasikan antara wisata, kebudayaan, religi, dan kepercayaan masyarakat lokal. Menjadi satu kesatuan. Kendalanya di saat BMKG itu datang gelombang tinggi, tentunya nelayan sangat kesulitan pada saat ingin menyeberangkan kapal ke arah selatan. Meski sempat terjadi insiden, tradisi sedekah laut tetap berlangsung hingga selesai. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah.